TMMD ini karena kebetulan TMMD ini kan hari Rabu besok akan selesai dan kemudian pekerjaan ini diserahkan kepada pemerintah daerah, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Dan saya mendapat laporan bahwa pekerjaannya semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun kalau kita lihat sekarang dengan kondisi yang ada belum sampai 100% terutama untuk talut, tapi Pak Lurah dengan Pak Danim tadi sudah melaporkan dan meyakini bahwa Rabu nanti sudah selesai semua, termasuk pembuatan gazebo untuk tempat sampah itu. Kemudian juga kita lihat tadi pavingisasi juga sudah selesai semua, dan insya Allah semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Memang tindak lanjut setelahnya, ini kan di kota, jadi kota itu sungai-sungai kita ini masih banyak sampah. Nah tentu perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk bagaimana sama-sama menjaga sampah yang ada di sini. Kemudian juga dalam pelaksanaan kegiatan, karena ini masih pandemi COVID dan semakin banyak yang terkena, sehingga saya pun juga memberikan perintah kepada Dandim, tentunya sudah sama dengan masyarakat, supaya memperhatikan protokol kesehatan. Saya juga dapat laporan ada beberapa yang terkena COVID dan langsung diberikan tindak lanjut dengan melaksanakan perawatan, baik itu dengan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan Rabu nanti sudah bisa diserahkan kepada pemerintah negara untuk selanjutnya dimanfaatkan masyarakat. Harapan kita nanti ke depan tentunya kegiatan ini bisa dilanjutkan terus, sehingga apabila kita lihat sungai dalam kota itu nanti akan terlihat indah, jadi tempat untuk asik untuk dilihat. Kalau kondisi sekarang kan masih ada banyak sampah, mudah-mudahan ke depan ini kita bisa perbaiki dan kita bisa didik masyarakat supaya bisa bersama-sama menjaga sungai kita. Sudah lebih baik ya, lebih baik ya. Artinya dari sisi anggaran juga, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan TMMD juga sudah meningkat. Kemudian juga tentunya membawa implikasi pekerja yang diberikan juga berat. Dan nantinya pasti ada kerjasama antara TNI dengan masyarakat untuk memperbaiki wilayahnya. Dan saya sendiri melihat, saya kebetulan Dandim di sini, kemudian Dandim di sini juga melihat ini peningkatan yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa diteruskan berikutnya. Selanjutnya ya, ya. Tidak hanya di Solo ya, di ya. Daerah satelit pendukung Solo juga ya. Ya harus dong semuanya. Karena ini kan kalau masyarakat kita baik, pekerjaan kita semua berjalan dengan lancar, ini akan lebih akan terasa nikmat dinikmati oleh masyarakat semuanya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.